selamat datang tentunya dalam welcoming dinner. Unapi gatre, kengken kabare. Global Future Fellows atau GFF adalah program advokasi kebijakan publik yang diinisiasi oleh Pijar Foundation, dan fokus dari GFF sendiri adalah membangun jejaring multisektor antara orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Kita semua hadir di sini untuk sama-sama mendiskusikan the possible middle ground between climate and economy. Program GFF ini dalam penilaian saya sangat memberikan banyak insight dari berbagai jenis sektor, dari berbagai jenis sudut pandang. Ini merupakan suatu momentum yang baik untuk Indonesia semakin aware tentang pentingnya untuk menjaga iklim dan melibatkan berbagai macam pihak. Collaborative Action Plan menurut saya adalah salah satu fitur utama dalam GFF ini. Kolaborasi yang holistik dari pemerintahan sampai ke local community di masyarakat gitu, dan semuanya perwakilannya tertampung di GFF ini. Dan untuk itu tantangan terbesar adalah bagaimana mewujudkan equilibrium dari climate economy ini. Jadi di sini kita lihat pipa-pipa dari masing-masing disiplin ini memiliki constraint ataupun kendala yang berbeda-beda. Dengan adanya program kolaborasi seperti ini, kita jadi mengetahui apa-apa saja yang harus kita improve ke depannya, baik itu dari sektor swasta, privat, dan juga dari akademisi. Dan rekan-rekan yang hadir di sini memiliki semangat yang sama, spirit yang sama, dan berusaha mencari solusi yang efektif dan dapat dilaksanakan oleh multi-stakeholders. Program GBFM ini sangat membantu dalam membuat kolaborasi antar lintas sektor untuk membuat ekosistem kepedulian terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk dari expert-expert yang dikumpulkan di dalam kesempatan ini, di dalam Global Future Fellows, di mana kita berdiskusi, kemudian kita juga mendengarkan pendapat-pendapat dari expert yang lain, dan akhirnya bisa berkolaborasi untuk memberikan ide-ide solusi kepada pemerintah. Jadi goalnya adalah sebetulnya kita ingin bikin sebuah pertemanan yang mana kita Tektani Pijar itu tumbuh bersama. Ini sangat membantu bagi saya dan tim guna lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia secara luas. Dan sudah banyak data yang menunjukkan bahwa ekonomi dan climate itu harusnya tidak saling bertolak belakang. Jadi semuanya bisa berjalan secara beriringan. Nah, itulah value yang coba saya bawa ke diskusi ini. Dan dari penyelenggaraannya GFF sendiri juga dibuat suasananya sedemikian rupa. Jadi di satu sisi kita serius, tapi juga nggak terlalu buat kita untuk harus berpikir keras gitu ya. Mungkin setelah kita memang mengusulkan roadmap, action plan di dalam GFF ini juga bisa di-track dan juga akhirnya bisa diimplementasikan di dalam masyarakat. Dan ini menjadi sebuah resource
dan juga network yang sangat kaya. Satu kata untuk GFF, lestari. Sustainabilitas. Proud. Lanjutkan. Menggerakkan. Keren. Outstanding. Kolaborasi.